Oke teman-teman, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya dapat motor Shogun ya, Shogun SP125. Jadi kendalanya saat di engkol ngelos. Jadi pas waktu pakai Kickstarter, saat kita engkol pakai Kickstarter itu ngelos. Nah, nanti masalahnya di mana dan apa penyebabnya? Masalah itu apa penyebabnya? Tapi biasanya sih kalau dia di engkol ngelos itu biasanya penyebabnya adalah masalah di kopling. Dan kemarin saya juga tanya sama orangnya, karena kemarin motor ini datang, kata dia sih pernah dibongkar, jadi koplingnya pernah dibongkar. Nah nanti, dan dibongkar itu pun gak awet lama, tiba-tiba ngelos atau pas di kopling itu agak nyentak ya, agak nyentak nih. Jadi nanti kita akan periksa apa masalahnya dan apa penyebabnya. Tapi sebelum kita lakukan pembongkaran di bagian kopling, jangan lupa like, subscribe supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua. Oke, kita simak video berikut ini. Kita akan bongkar. Teman-teman, kalau ini harus diperhatiin ya, setiap komponen. Jadi kalau pas teman-teman nyopot, jangan sampai nanti ada komponen yang lewat. Ini kayak contoh ada ring di dalam, ini juga jangan sampai lupa. Oh, ini juga udah pernah diganti ya, karet koplingnya ya. Ini sudah akal-akalan, sudah pakai baut. Nih, harusnya keling dia, si outer comnya atau rumah koplingnya. Mbak, ini kampas koplingnya malah ada 5 teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 kampas kopling ini. Ini ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu tipis ini. Ini kan harusnya kalau untuk Shogun SP ini kampas koplingnya itu harusnya cuman ada 4 ya. Ini kenapa ada 5 ini? Kita coba cek dulu, kita bongkar. Ya, ini teman-teman, sebenarnya penyebabnya adalah di sini nih. Ini sudah aus dia. Ini udah tergerus, udah dalam. Udah aus, udah dalam ya. Ini kayak kampas koplingnya baru nih. Masih baru, tapi cuma satu doang. Yang lainnya sudah pada aus nih, kampas koplingnya sudah pada aus, kampas koplingnya ya nih sudah pada aus ya teman-teman. Ah, ini apa? Oh, ini jadi, oh ini juga aus nih. Nih clutch pressure-nya sama clutch center-nya ini sudah aus nih, udah dalam ya teman-teman. Kalau dilihat ini dalam nih aus nih. Nah ini sudah aus. Jadi dia sudah aus. Nah ini diakali nih. Jadi kampas koplingnya dibolak-balik nih. Yang satu digerinda. Nah ini kayak gini nih, ngakalin kopling kayak gini nggak awet lama teman-teman. Ini karena si center clutch sama si pressure clutchnya ini sudah aus, otomatis mungkin diakalin sama dia ya, supaya koplingnya mau lagi dipakai. Karena kalau seandainya cuma dipasang 4 doang, ini kemungkinan selip dan motor sudah nggak mau, karena si center clutch sama pressure clutchnya ini sudah pada aus. Jadi otomatis dia nambahin ini. Nah kalau nambahin ini seperti ini kan, ini di gerindanya pun juga kan nggak rata ya teman-teman ya, nggak seperti kayak gini nih. Ini kan halus. Nah otomatis kalau dia nggak rata kayak gini, masih ada apa ya,
kalau bekas gerindaan kita tuh otomatis dia akan makan si kampasnya, si kampas koplingnya ini juga akan kena seperti itu. Jadi kalau saran saya sih, kalau seandainya misalnya emang si center clutch sama si pressure clutchnya ini sudah aus, ya mendingan diganti. Kenapa saya saranin untuk diganti ya, supaya awet ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman udah keluar duit tapi dipakai nggak lama rusak lagi, ya keluar duit lagi, sama aja. Mendingan sekalian diganti. Sekarang kita akan ganti. Saya sudah siapin untuk spare partnya ya. Nah ini teman-teman, kalau pengen bedain dia aus atau enggak tadi ya, yang ini udah aus, ini masih rata ya nih. Nah ini liatin, kalau ini, nah sampai nongol ya, ini sampai nongol. Nah ini enggak ya, sama yang ini juga sama. Ini sampai tergerus ya, sampai ini harusnya kan rata. Oke, nanti kita ganti dan apa hasilnya. Nah, ini seperti biasa ya, kalau teman-teman kalau mau pasang kampas kopling, kalau mau ganti kampas kopling, jangan lupa direndam ya, direndam pakai apa, pakai oli. Nah seperti ini ya, jadi direndam dulu pakai oli, dibasahin pakai oli, bukan direndam ya, dibasahin aja pakai oli, supaya apa ya, nanti pas waktu kita pemasangan, kalau seandainya sudah dipasang kan nggak mungkin kan, kasarannya kita walaupun sudah nuang oli ke mesin, si oli itu langsung ke celah-celah atau ke kampasnya ini, nggak mungkin, pasti ke celah pinggirannya ini dan kampasnya ini belum kena. Makanya supaya dia udah kena oli dulu ya, kita rendam, kita basahin dulu pakai oli supaya dia sudah dapat pelumasan. Karena yang ditakutin kalau nanti sininya masih kering dan teman-teman pasang saat dipakai, takutnya dia belum ada pelumasan, karena belum ada pelumasan dan ada gesekan berlebih, ini si kampasnya cepat haus, cepat rusak seperti itu. Makanya supaya lebih awet, supaya enggak cepat rusak ya, kita basahin dulu pakai oli. Oke, kita akan pasang. Nah sama ini ya, satu lagi ya teman-teman, yang untuk pemasangan klat, pressure klatnya ini sama center klatnya ini juga ada tandanya. Di sini ada apa ya, ada tanda titik, ada tanda titiknya ini. Ini ya, blut-blut. Ini sama yang di sini juga ada nih, ini ya, sama ini. Jadi nanti pemasangannya tandanya ini harus sama, pasin. Jadi dipasin lubangnya ini pas sama dengan tanda ini. Nah ini baru masuk dia, ya teman-teman, dia baru masuk. Kalau seandainya ini nggak pas, nih misalnya saya nggak pas ini, pemasangannya nggak pas, apa yang terjadi ya? Ini nggak mau rapet tuh. Dia renggang, ini juga renggang, nggak mau rapat, nggak mau rapat ya. Jadi pemasangannya harus sama ya. Nah ini baru rapat hasilnya ya teman-teman ya. Jadi tandanya ini jangan sampai lupa, sama dengan yang ada di sini, ini sama sini sama. Nah ini posnya jangan sampai lupa, sudah dulu masukin di sini, boleh ke outer com atau ke rumah koplingnya, boleh pasang, kita pasang rumah koplingnya dulu. Oke, setelah itu ada ring ya, jadi teman-teman harus ini ya, ring tadi yang di dalam jangan sampai lupa, masukin dulu ringnya, terus baru kita pasang. Oke, kita pasang kampas. Terus kita pasang plat koplingnya ini. Ini ada yang halus sama yang
tajam ya, yang kasar ini ya. Jadi ada yang halus sama yang kasar. Jadi kalau teman-teman mau pasang, ini nggak boleh bolak-balik ya. Maksudnya bolak-balik sama si platnya yang kedua. Kedua, ketiga, sama keempat itu harus sama. Misalnya teman-teman masang yang halusnya ini posisi ke dalam. Jadi nanti yang kedua pun juga yang halus harus posisi ke dalam gini. Jadi jangan sampai yang depan yang pertama teman-teman pasang halus, yang keduanya yang kasar yang di teman-teman masukin. Nanti apa efeknya? Nanti kalau ini bolak-balik, biasanya si koplingnya gampang selip, si kampas koplingnya gampang aus, cepat aus seperti itu. Jadi harus sama ya teman-teman. Oke, ini kita pasang. Jadi kalau ini yang saya mau pasang, ini yang halus saya posisi di dalam. Terus yang ini tadi yang halus posisi ke dalam ya. Kampas lagi. Ini platnya yang halus di dalam. Kampas. Nah, yang ini titiknya kan ini, kita kapasin di sini. Lalu teman-teman putar aja ya. Putar aja gini aja. Nanti dia akan masuk sendiri. Nah, tinggal tarik. Nah, gampang kan? Ini jadi posisinya pas ya teman-teman ya. Caranya apa? Lihat, ini rapat. Ngapain gini? Nah, ini rapat ya. Ini berarti pas posisinya. Kita pasang ringnya dulu. Nah, untuk pemasangan ring yang satu lagi, ini kan yang rata, yang ini, yang cembung ini. Jadi posisinya kan kalau cembungnya gini ya. Jadi jangan gini pasangnya, tapi posisinya gini. Ini buat apa ya? Nanti ini buat ngunci si apa murnya ini supaya dia nggak gampang lepas. Ya jangan kebalik juga. Kita pasang pernya. Terus kita pasang. Ringnya sama yang ini. Terus ring penguncinya juga sama ya. Jadi yang cembung keluar. Lah, lu kayak itu latihan. Hah? Lah kok enggak latihan? Tadi udah. Latihan apa? Enggak turun sini. Masel tidur kamu ganti. Oke teman-teman, kita tes ya. Oke, mantap teman-teman. Dah, kita tinggal pasang. Jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, tadi masalahnya cuman di
center cut sama di pressure cutnya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.